Sobat Tani, saat ini kita berada di Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta dalam rangka kegiatan penyerahan bantuan 526 untuk P4S di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan daripada pembangunan pertanian adalah menciptakan kelompok tani ataupun masyarakat pertanian yang mandiri, kemudian yang mempunyai kompetensi dan berdaya saing serta mempunyai jiwa kewirausahaan. Nah, dalam kaitannya dengan itu, salah satunya adalah bagaimana mengembangkan pusat pelatihan pertanian pedesaan ataupun kelurahan yang ada secara swadaya yang ada di tingkat provinsi masing-masing, khususnya di DKI Jakarta. Saya bagus saya, anda nanti bergerak mengerjakannya di forum ini ada semacam trigger ya, itu bukan semata tapi sebenarnya hanya sebagai ikatan saja bahwa di lingkup forum tempat cerita itu PPKP hadir paling tidak tahun ini misalnya mengawali forumnya kita memberikan tali asing. Ya. Yang diberikan kepada Gimbal Terpakes ini ada sebagai stimulan aja ya, jangan dibilang, kok cuma segini gak cuma, oh iya memang ya. Tapi kita percaya bahwa karena kesuadayaan itu mampu secara mandiri sebenarnya dan sekarang ini memang yang dibutuhkan jejaring informasi, tidak ada orang, apalagi orang ya, negara komunitas dengan sendirian. Yang ada adalah kalau dia mampu berkolaborasi, membuat jejaring sesama, sehingga itu jadi lebih besar.